Ini kadang-kadang saya juga, kalau ngobrol sama anak-anak muda, betul, betul. I have to remind them, yeah. kalau ngomong privilege, semua ada privilege yang yeah. masing-masing sebenarnya. sebenarnya tinggal how we look at it, bagaimana mm. cara kita memandang kalian bisa kuliah itu privilege, karena ada beberapa anak-anak di Indonesia tidak cannot bisa. cannot afford. Buat kita, jujur, saya pribadi kalau misalkan udah hampir dua kali gugur di medan tempur, udah siap untuk mati buat bangsa ini, terus habis itu berjuang buat bangsa ini adanya malah dicaci maki, hmm. diludahin, difitnah, dituduh segala macam hal, tapi masih bisa bertahan. I'm just Saya ini lucu ya. Sebelum saya perkenalkan, ini suasananya gloomy. <laughs> Kita syuting memang after Christmas. Kata tamu saya, musim di sini ada apa ya? Apa ada fire? Api, fire gitu? Yeah, fire log. Fire log. Yeah. Luar biasa ya. Ada coklat nih, hot chocolate ya <laughs> hot chocolate. Where's the marshmallows? Uh oh, udah ketiak, udah Ayu Saraswati <laughs> menjadi tamu saya. Hi. Thank you. Thank you so much for inviting. Me. <laughs> Pakai dibaca cuman makan joyo hadiku semua. enggak saya. Enggak, enggak, enggak. apa-apa. Udah But cukup. you are. Sorry? But you are gitu ya. Yes, that is. Yeah, yeah, yeah. yeah I cannot deny. <laughs> <laughs> Soalnya dia ini dinasti juga, Saudara. <laughs> dari kakek. Uh, kakeknya. Udah dari hmm. dari yang you. E yang ya. Jadi I mean I grew up with it, you know. Yeah, kalau yeah, misalkan yeah, yeah. orang How rame soal deny? I grew up with yeah. it yang istilahnya kayak hidup di you know fishbowl di yes, pose yes, gitu yes. kan uh, Akuarium saya besar yeah. dengan itu gitu loh yeah. jadi istilahnya kayak orang ngomong mm -hmm. yang jadi masalah kan kalau nepotisme terjadi pada saat tidak ada mm. dia nggak punya kemampuan okay. pada saat dia nggak punya kapabilitas dan kapasitas okay. Okay. tapi tetap diberikan otoritas dan niat That is nepotism. Yeah. Yeah. But kalau misalkan dalam kondisi Indonesia saat ini, mm. like you cannot say I got uh, my part di DPR waktu pertama kali uh, maju 2014 di, karena nepotisme. DPR DPRD Jateng ya? Ya apalagi nggak DPR RI waktu itu. Oh, DPR RI, oh, DPR RI yeah, sure, sure. dari Jawa Tengah. Itu orang nggak bisa bilang that got handed to me, I mean, yeah, yeah, yeah. Itu kerja keras berbulan-bulan mm. di mm. benar-benar nggak pulang, keluarga nggak ketemu mm. sama sekali, paling pulang cuma sekali sebulan, and ketemu sama masyarakat tiap hari itu bisa dua tiga titik tiap titik 200-300 orang Perempuan, selama <laughs> minimal selama empat bulan lebih. The I still remember that, my goodness. I mean I mm, saya akan marah besar kalau yeah. orang bilang that was my gosh gitu oh, karena yeah, yeah, yeah. saat itu survei semua mengatakan nggak mungkin seorang Rahayu Saraswati bisa dapat satu kursi di situ. Okay. In fact, but kita kerja keras. Yeah. Jadi ini all. sengaja saya ungkap karena tiba-tiba pada saat kejadian yang kemarin yang saya nggak mau ini tiba-tiba kalimat dinasti itu menjadi sesuatu yang salah. Hmm. Ya, kan? Hmm. Saya waktu itu sangat suka, Pak Prabowo mengatakan, "Loh, kita juga, saya juga dinasti, loh." Ya, kan? Eh, yang saya siapa, bapak saya siapa, ya? Kan, kemudian sayanya udah bekerja apa-apa gitu. Dan kemudian, kalau gue itu dinasti, tapi kami dinasti adalah yang untuk kebaikan Republik Indonesia. So what? Dan I think apa ya, orang-orang yang mengangkat persoalan itu, hmm. kenapa? I, I will just say it, gitu ya. I think yeah, it's a yeah. lot of kemunafikan, yeah, yeah, yeah. to be honest, gitu ya. Ini saya nggak attacking anybody secara pribadi, tetapi mm. saya sebagai anak muda generasi yeah. milenial yang pernah mengalami mm. uh, Orde Baru, beda dengan Gen Z. Gen Z baru lahir yeah. di akhir Orde Baru, jadi mm. they never experience. experience. Yeah tapi I was there gitu kan dan uh, apa namanya anak-anak muda milenial yang mm. seusia saya mengalami. So we know gitu kan maksudnya transisi dan uh, apa yang diperjuangkan mm. you know and all of that. But kita udah me melalui berapa kali pemilu since then ya kan 1999 onwards gitu ya. Um, terutama pada saat kita akhirnya udah bisa mulai milih di tahun mm. uh, awal 2000-an gitu. Mm. Kalau misalkan tiba-tiba sekarang pada rame soal dinasti, it's like calling the kettle black gitu kan, mm -hmm. <laughs> istilahnya kayak um, uh, apa ya, it's ya munafik. Kenapa? Yeah. Karena kembali lagi kayak nggak belajar sejarah mm -hmm. dan nggak ngeliat secara sosiologis. I I I'm a, saya waktu di kuliah tuh belajarnya classical civilizations, hmm. sejarah peradaban kuno. Itu yang the... di University of Virginia, Virginia waktu itu. Dan okay. yeah. um, you know I basically think of myself kind of hmm. like kalau orang mungkin mikir Tomb Raider Gitu kali ya. Hmm. Jadi hmm. Uh, dulu tuh sebenarnya jadi arkeologi, sosiologi, hmm, antropologi, hmm. tuh yang saya pelajarin. And kita kalau ngelihat dari uh, peradaban Indonesia. Mm. gitu ya, I mean kan nggak mudah ya kita keluar dari kolonialisme. Tapi pada saat yang bersamaan Indonesia jadi Indonesia juga karena mm. kerajaan-kerajaan, yeah. kesultanan-kesultanan menyatakan mm. bergabung yeah. dalam satu kesatuan mm. yang akhirnya namanya NKRI. NKRI yeah. Tapi itu kan bukan berarti dengan mereka bergabung terus mereka terus menghilangkan budaya monarkinya. Yeah, yeah, yeah. Iya yeah, dat budayanya maksudnya bukan yeah. berarti sistem demokrasinya atau sistem hmm. politiknya hmm. tapi budayanya tuh masih ada yeah. jadi kalau dan kita, itulah kekuatan that's the strength ada diversity the diversity per, per, apa, hmm. our keberagaman yang kita miliki hmm. itu adalah kekayaan kita tapi pada saat yang bersamaan kalau kita coba untuk hmm. and I say this mungkin dari kacamata yang berbeda dikit lah I say this dari kacamata Aktivis perempuan, ya. Yeah. So, saya saat ini uh, ketua presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Mm. Kita adalah semua perempuan-perempuan, lintas partai, lintas afiliasi uh, yang istilahnya ada di dalam uh, politik, yeah. ya, di bidang ini. And saya bilang, waktu kita rakernas terakhir, waktu itu ada Mbak Titi Anggraini juga dari Perludem, bahwa... Kita harus merevisi atau mengevaluasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat mm, mm, ini. Mm. Kalau kita bicara tentang keterwakilan perempuan, realitanya, kalau kita mengcopy paste apa yang kita inginkan terjadi di Jakarta, disamakan dengan apa yang akan terjadi di NTB, disamakan dengan apa yang akan terjadi di Maluku Utara. That's never going to work, mm. karena budayanya yang sangat berbeda, yeah. jadi. Perempuan-perempuan yang ada di provinsi-provinsi uh, mm, yang mm. tendensiusnya budayanya lebih patriarkis dibanding provinsi-provinsi yeah. yang lain, mm. they have a harder time dibanding dengan kita-kita yang maju di daerah-daerah yang lebih ramah perempuan, yeah. bisa dikatakan seperti itu. And ini kenapa saya kaitkan dengan persoalan dinasti, karena misalnya yang di Maluku Utara contoh. It's really interesting bahwa di sana itu masih sangat dipandang dan dihormati keberadaan dari empat kesultanan, ya, hormati, gitu. Iya, yang... yang ada di sana. Ya. We cannot say bahwa they don't exist. They exist. Exist. Gitu. Dan masyarakatnya masih sangat menghormati, menghormati juga. itu. Ya, ya, ya. Gitu loh, I was there. dan uh, apa namanya? Hmm. Apakah terus kita bilang bahwa, "Oh, kalau misalkan itu dinasti nggak boleh ada, hmm. gitu hmm. loh, di sana." Hmm. And it's the same thing dengan beberapa provinsi yang ya, we, we all know ada beberapa Bant Banten, contohnya yeah. yang yeah. dinastinya kuat sekali, hmm. gitu loh. Hmm. Dan do we say bahwa itu nggak boleh ada, gitu, yeah. apakah kita kalau misalkan? Uh, masyarakatnya yang kembali lagi at the end of the day kalau demokrasi yang ada saat ini masyarakat yang memilih hmm. okay. kalau masyarakat nggak mau nggak okay. perlu pilih but ya udahlah we can keep going going dan until next week okay. my first question is ya Rahayu Saraswati Joy Hadikusuma yeah. Joy Hadikusuma hmm. ini beban atau sebuah anugerah it's reality ya yeah, no ya kan kalau dibilang beban, menurut saya itu nggak tepat. Saya justru mensyukuri, hmm. maybe because satu, saya udah berdamai dengan fakta bahwa kita tidak bisa memilih kita lahir dari keluarga mana, yeah. bahwa saya lahir saya nggak perlu mempertanyakan why. Udah pasti Tuhan punya alasan kenapa yeah. saya lahir dari keluarga ini. Yang kedua. Kenapa saya mensyukuri karena I've been taught my roots. Saya di, dididik hmm. oleh orang tua saya tentang asal usul, tentang uh, akar dari dan silsilah keluarga. Where I come from. Hmm. Yang istilahnya nggak semuanya baik, tapi nggak semuanya buruk dan banyak yang uh, di dalam silsilah keluarga ini adalah pejuang-pejuang. Yeah. And karena saya tahu bahwa ada dua paman dari ayah saya, uh, adik kandung dua dari opa, hmm. ya opa Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, dua adiknya gugur nih bedan tempur, um, sampai ada monumen yang didirikan, hmm. itu peristiwa Lengkong. Hmm. So saya dibesarkan dengan rasa bangga hmm. bahwa keluarga saya adalah bagian dari sejarah bangsa ini hmm. yang memperjuangkan kemerdekaan and masa depan bangsa ini. Hmm. So, kalau misalkan dibilang bahwa itu beban tidak menjadi beban hanya dengan pemikiran bahwa uh, apakah saya melakukan cukup untuk Ya, minimal nggak malu-maluin Sebagai penyandang nama di ya. Dikusumo. Yes. Jadi bukan beban dari segi seolah-olah oh, itu yeah. kutukan. Atau itu sebuah nama yang saya nggak mau gitu. Yeah. No, I mean. Saya menikah, saya sudah menikah. Tapi hmm. saya tetap keep the name. Um, suami saya menghormati itu. Uh, and, ya. Yeah, mensyukuri. Ya, yeah, saya... Orang semua tahu lah, walaupun ada yang pura-pura nggak -pura tahu atau jannya <tuh> betul nggak tahu ya. bahwa bawa keluarga ini ya, mulai dari yang pendiri BNI doang ya. Eyang Yud Margono, ya, pendiri ya. BNI. Yes. Bang BNI, kemudian ya. Pak Sumitronya seorang begawan ekonomi economy, yang banyak sekali juga melahirkan pemikiran-pemikiran yang yang shape the nation ya. Kemudian yes. Pak Prabowo juga dan kemudian ada yang gugur di peristiwa Lengkong. Jadi ini gabungan antara ekonomi dengan apa ya? kepahlawanan gitu ya, militer. Patriotisme. Gitu ya. Patriotisme. <laughs> Trust me, I know at least minimal saya tidak menerima genetika untuk ekonomi. It's keep my generation. I don't know apakah anak saya akan ada yang punya. But definitely not in me. <laughs> But uh, apakah ada Sorry. merasa lahir dari keluarga Johari Kusumo itu ada banyak sekali privilege yang menggampangkan hidup seorang Rahayu Saraswati. Nah ini yang mungkin satu sisi saya mau luruskan satu hal. Karena hmm. banyak orang tuh mikir karena kita Bapaknya keluarga... Bapaknya ya kan? Konglongrat, ya. Papa Natas, gitu. Uh, oh pamannya Prabowo. It's so funny. Orang tuh kadang-kadang kayak, kayak baca buku, kayak apa ya? Kalau baca buku kan kita ngeliat dari awal gitu yes. ya. Tapi terkadang orang lupa bahwa hmm. mereka ngelihat kehidupan seseorang hmm. itu pas dia udah lagi di atas. Hmm. Tapi lupa bahwa ada proses yang terjadi. Hmm. I mean, um, ayah saya salah satu yang ikut terdampak waktu krisis ekonomi 1998. Hmm. Uh, kita sampai harus uh, minta pinjaman dari banyak orang. My father had depression juga yang dia sampai cerita suka cerita kesaksian dia bagaimana dia tuh kadang-kadang cuman bisa nonton Tom and Jerry untuk menghibur diri <laughs> untuk menghibur oh diri. Yeah. Oh so okay. his favorite TV yeah, show is yeah, Tom and Jerry yeah, yeah. gitu ya. Um, dan bagaimana kehidupan kita berubah yeah. waktu harga minyak naik karena waktu itu hmm. our business was an oil and gas okay. gitu kan. Tapi orang cuma ngelihat bagian Oh hebat-hebatnya aja, mm, mm. tapi lupa bahwa kayaknya nggak ada satupun orang yang istilahnya sukses. At least that I know. Yeah. Mau itu di luar negeri, mau di dalam negeri, mm. yang seumur hidupnya semuanya sukses terus. Mm. Gak ada satupun yang saya tahu yang tidak pernah mengalami event apa bahkan hampir bangkrut atau ada yang udah bangkrut hmm, hmm. semuanya as far as I know gitu loh jadi itu proses gitu hmm. and kalau misalkan dik bilang tadi privilege aduh masih ingat pas apa orang tua juga masih ngitung gitu ya duit ini cukup nggak buat anak bisa makan besok hmm. gitu loh um, it wasn't always easy gitu it was nothing uh, a day waktu pas kita lagi Termasuk tinggal di Om Swiss. Om Prabowo harus keluar dari Betul, keluar dari Indonesia. Indonesia dan ke Jordan ya. Ke Jordan. So um, apa ya it's maybe I'll put it this way juga. Banyak orang tuh mikir bahwa oh priai hmm. udah pasti punya banyak duit. Hmm. <laughs> Tapi my dad ayah saya selalu ceritanya gini. Um, kita nih priai yang sebenarnya kere hmm, <laughs> yang gak punya hmm. banyak duit hmm. apalagi because my grandfather hmm. opa waktu menjabat sebagai menteri waktu hmm. uh, apa namanya profesor di Universitas Indonesia, Indonesia. Hmm. dia sangat anti korupsi Gak pernah uh, apalagi karena sebagai besan ya hmm. dari Presiden Soeharto nggak hmm. pernah minta proyek dapat proyek apapun hmm, hmm. jadi semua hal yang kita miliki sekarang hmm, hmm. itu karena hasil kerja keras yang luar biasa hmm, hmm. dari uh, mulai dari Opa sampai juga akhirnya my dad walaupun keluarga sempat down tapi hmm. itu juga bisa naik juga ya karena uh, brilliance dan perseverance gitu ya uh, kegigihan dari Uh, at least for my family ya yeah, my dad gitu hmm. um, sampai akhirnya bisa membiayai hmm. kampanye Gerindra waktu di hmm. awal bisa hmm. mendirikan partai. Jangan lihat Gerindra sekarang ya? Ya, yeah. oh gosh, waktu kita mulai <laughs> itu benar-benar awalnya yeah, itu yeah, dari nahin. HKTI, ketua-ketua HKTI dari DPD-DPD dari dari hmm. Jawa Tengah, dari hmm. Su Sumatera. Ini semuanya petani-petani dan hmm, hmm. dari Gapoktan, Gapoktan, petani hmm. nelayan, dari hmm. pedagang pasar yang akhirnya Gerindra bisa waktu itu uh, apa lolos verifikasi ya? Udah karena banget. mereka hmm. gitu loh. Bukan karena ada Ino you know, dropping tiba-tiba PUM -tiba gitu kan? <laughs> <laughs> gitu loh. So bukan organisasi yang kayak gimana gitu. So that's why uh, apa ya privilege mungkin I'm not gonna deny. Saya tidak akan uh, menangkis bahwa ada privilege dengan nama itu karena kalau waktu saya maju 2014 di Jawa Tengah saya sebut nama hmm. Margono Joyo Hadikusumo, Sumitro Joyo masih ada bobot. Mm. apalagi masyarakat dari baby boomers, mm. Mm. dari gen X masih sangat paham mm. jasa dari seorang profesor dr. Sumitro Dikusumo yeah. untuk ekonomi mm. Indonesia. Mm. Jadi um, ya apa ya saya bersyukur bahwa mm. ada nenek moyang, ancestors who paved the way yang membuka jalan untuk yeah. kita yang muda-muda. Sekarang giliran kita untuk memastikan ya kita lakukan bagian kita. Mungkin privilege terbesar ya bagi Mbak Sarah semur saya adalah bahwa dididik yes. di sebuah keluarga yang ketahuan tuh bobotnya ya mulai <laughs> dari Pak Margono, Sumitro, Prabowo, Hashim, yeah. and ini generasi keempat nih ya. Yeah. Jadi artinya tuh pattern mendidiknya gitu untuk menjadi seorang yang pekerja keras, pejuang, edukasi tinggi. Mungkin di there. Dan itu yang saya coba pikirkan juga sih, sebenarnya ju jujur, Mas Almi Istilahnya kan kalau misalkan bicara tentang dinasti itu nggak hanya di Indonesia. Yeah. Justin Trudeau, anak dari mantan perdana menteri. Shinzo Abe, almarhum juga, anak dari mantan perdana menteri Filipina, Kennedy family. Kennedy sekarang muncul lagi ya? Muncul lagi. Ada Robert, Robert, Kennedy, Robert F. F. Kennedy, Kennedy yang yang sangat berpeluang untuk menjadi yes. pilihan milenial lah ya, yes, hmm. yes. karena apa luar hmm. biasa. Yeah. Jadi, um, ya saya juga, istilahnya kalau saya pikir-pikir, kenapa, you know, hmm. Uh, hmm. talking about privilege, Privilege itu kan basically starting pointnya udah berbeda. Iya, yeah, startnya du uh, di depan lah atau lebih atas ya. Iya, okay. yeah, jadi, hmm. tapi ya saya istilahnya ya. Ya gimana wong kita kalau lagi kumpul keluarga hmm. zaman masih ada hmm. Opa masih ada oma hmm. Hmm. kita dinner gitu ya makan malam di rumahnya Opa waktu itu di hmm. udah pindah ke pondok indah hmm. itu ya makan makan malam ya dengerin orang tua yang dewasa lagi hmm. ngomongin tentang politik gitu loh ya, hmm. jadi apa ya walaupun kita lagi nggak sadar anak-anak hmm. kecil hmm. gitu hmm. ya nggak hmm. tahu hmm. apa-apa hmm. tapi itu kayak lama-lama terdidik yeah. uh, it's, it goes into the subconscious di bawah yeah. alam yeah. sadar mm. um, dan dengan I I'm sure saya yakin saat saya bawa anak saya mm. ke dapil yeah. saat saya bawa anak saya kampanye mm. dia ngeliat ibunya mm. yang lagi bicara sebagai seorang perempuan mm. di hadapan ratusan orang atau bahkan ribuan ya bahkan ribuan mm. When I speak pas di rakernas atau rakornas Gerindra, mm. dia melihat yeah. di TV ibunya lagi tampil mm. anak saya yang laki-laki, mm. dia melihat bahwa seorang perempuan bisa, mm. that's going to affect him. Yes. Itu pasti akan yeah. shaping di, membentuk Bentuk, dia yeah, the mindset the and mindset, mindset yeah. sebagai mm. seorang laki-laki yang yeah. menganggap What's wrong dengan perempuan? Perempuan yeah. bisa karena yeah. saya melihat yeah, yeah. ibu saya melakukan. So I think it's almost the same thing yeah. bahwa kita yang sudah dari kecil melihat orang tua atau mm. eh yang itu terlibat dan uh, mendidik dan yeah. bicara dengan bijak mm. tentang kondisi bangsa. Yeah. How will that not affect us? Yeah. Bagaimana Tuju itu nggak membantu? Bahkan gitu? saya tuh nggak percaya bakat ya. Kalau bapaknya dalang, anaknya dalang karena tiap hari dia mendengar bapaknya ngedalang. Yes, yes. Itu itu teori tuh. Yeah. Jadi oh, saya yeah. percaya apa bakat itu bukan sesuatu yang dilahirkan gitu. No shaping. ya. Jadi kalau bapaknya tukang ngomong, ya orator, anaknya orator juga karena tiap hari <laughs> dia kelihatan bapaknya. Dan siapa Berorasi. tahu waktu ya. dia kecil ya, dia ya. juga ngelihat ya lama-lama dia latihan sendiri, Oke, sendiri di kamar ya, ya, ya. karena dia hmm. I wanna be like that gitu ya, kan. Ya. Kalau misalkan ayahnya dokter anaknya jadi dokter kan nggak ya. mungkin dibilang itu dinasti. Ya. Karena dia harus he works ada ini halnya yang sama dengan politik hmm. Hmm. maupun bisnis. That's privilege I think. Yes. Ya yeah, kan begitu yeah. dia The... bapaknya dokter dia kepengen jadi dokter juga dia yes. udah dengan apa ya. Dari udah dari, dipersiapkan ya, persiapan in the blood already. Udah, dan dengan hmm. dia melihat caranya nah, ya, dan ya. orang tuanya juga ngasih hmm. tauin kamu okay. harus kayak gini gini hmm. Itu privilege tapi privilege bukan dalam hal yang negatif. Yes. Yeah. Ini kadang-kadang saya juga kalau ngobrol sama anak-anak muda, betul, betul, betul. I have to remind them yeah. kalau ngomong privilege semua ada privilegenya yeah. masing-masing sebenarnya. Sebenar, yeah. Tinggal how we look at it. Bagaimana hmm. cara kita memandang. Kalian bisa kuliah itu privilege hmm. karena ada beberapa Anak-anak di Indonesia Tidak bisa. cannot afford hmm. to go to college. Lu bisa kuliah, lu bisa hmm. ke kampus yeah. itu privilege. Terlepas dari caramu untuk bisa ada di situ mempertahankan hmm. gimana, hmm. lu bisa masuk privilege. Yeah. Karena dan ilmunya jauh lebih besar dibanding yang enggak. Yeah. Gitu yeah. loh. Pengalaman, networkingnya pasti hmm. udah berbeda. Setuju, setuju. Orang yang dia ke kampus mana, I know, gila. Privilege dari segi network alumni base yeah. itu jauh lebih besar dibanding saya yang misalnya alumni base-nya luar negeri. Mm, mm. Jadi pas masuk ke sini nggak ada yang bisa saya ajak yeah, untuk eh sama-sama yeah. kita alumni loh. Itu privilege. Hmm. Okay. Kalau ngomong dari segitu. Wow. Oke. Okay, uh, sekarang manggilnya pasti Sarah selibet Sarah, Sarah, by the way. Sarah. Bukan Sarah 008. Iya, 008. Dulu itu, ini juga. Pendekar loh. Pendekar, so it's good thing. <laughs> 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 Makanya sekarang saya ada sebutan lagi pendekar politik katanya. <laughs> Alhamdulillah. <laughs> dan dan Sarah itu kan, wah gitu ya. Pinter, cantik gitu. Dan sekarang banyak didengarkan orang. Karena oh berada di, di pihak yang lagi on the spot. Waduh. This, this also another privilege ya. Yeah. Yes. Terima kasih juga kemarin berkali Gimana Lead Bank Kompas? Kemarin Gerindra sudah di atas PDIP. Lead Bank Kompas sudah. and kalau yang barusan juga indikator sudah hmm. mendekati. mendekati ya. udah within margin of error. Yeah. Ya ini tidak terlepas dari kerja keras dan kegigihan dari kader sih. Semua partai, saya yakin, hmm. sangat bersandar kepada kegigihan dan kekuatan dari uh, kadernya masing-masing. Yeah. Jadi, dalam hal ini, ya, sekarang di posisi di mana kita uh, punya capres, yang adalah ketua umum kita juga, hmm. yang ya, pasti ada kotel efeknya lah, ekor jasnya yang, yang di mana, efek ekor jas yang di mana, hmm. pasti ya. Kita punya privilege, saat ini, hmm. untuk bisa memperjuangkan yeah. dengan uh, keyakinan bahwa ya, yeah, hmm. we're on the right track, gitu. Hmm. Uh, dan saya yakin, dengan kemarin juga Pak Prabowo bergabung uh, masuk ke dalam kabinet uh, Presiden Joko Widodo, yang hmm. membuktikan bahwa dia bisa menekan egonya kepentingan hmm. pribadinya untuk kepentingan bangsa. Um, hmm. And I think kita melihat. Ya. buahnya lah istilahnya dari ya itu ya kita saya mau deep ke sana ya karena oh. Pak Prabowo itu uh, satu dianggap orang emosional, <laughs> Meledak ledak <laughs> Ya udah lah ya gitu loh maksudnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Yes. Sorry ya, <laughs> yes, sorry ya, gitu. it's the ya, truth ya. gitu loh. Da, tapi dia di, di sisi lain dia dianggap even seorang Gus Dur dia mengatakan dia adalah orang yang sangat ikhlas ya sangat mau menerima gitu, sangat mau, kan. sangat sportif, sangat mau menerima kekalahan. Dua, dua, dual, tentang ya. emosional itu. Yes. Gini loh, dia itu salah satu yang gam, cepet emosinya naik, yeah. tapi nggak pernah mendendam. Sure. Sangat cepet juga sure. turunnya. Hmm. Beda dengan orang-orang yang hmm. pelan, pelan, pelan udah numpuk yeah. udah, boom tiba-tiba ya, Itu tiba -tiba yang gue mendak. pengen apa konfirmasi karena sekarang kan Sarah kan ada di sekeliling beliau nih ya iya, iya, iya. Dan menjadi saya pikir Think tanknya beliau Orang yang sangat Bagian, di, nah. Dipercaya gitu iya. Saya ingat banget waktu apa Pak Prabowo datang ke kantor PSI yang kecil itu <laughs> Partai Bocah Ingusan itu Kita tiba-tiba Melihat perspektif Wow The front runner of the Indonesian president gitu yeah. Mau datang ke kantor ke Partai kami yang dikatain orang Dan suasana cair banget Beliau bercanda yes. gitu Lucu Yes Lucu. Kalau saya udah tiap kali ketemu ya udah siap-siap nih mau guyon apa lagi gitu. Jadi it's ya kembali lagi ya. So, it's not surprising gitu loh. Dia yeah. tuh sekarang justru it's really funny karena ada teman saya yang DM, hmm. DM saya langsung. Sar, kok beda dari yang sebelumnya ya? Maksudnya dari segi yeah, debat, yeah. debat, Would terutama happen, debat yeah. gitu yeah. kan? Kok, aduh, sayang nih, emosional banget. Karena hmm. Ah, dia tuh emang apa adanya, dari yeah, dulu yeah. juga nggak bisa disetting yeah. gitu loh. Jadi lucu, satu sisi orang nggak percaya, kok tiba-tiba sekarang udah ada apa? Gue yang gemoy, gemoy lah, yeah. mau joget <laughs> lah. Ini apakah settingan? Terus pas giliran istilahnya, dianya emosional. Ya, dia emang apa adanya gitu loh. I think yeah, yeah. mungkin karena dia nothing to lose sih, yeah. Mas Elmi nothing to lose. Dia bahkan kan udah bilang, "Saya nggak perlu jabatan." Yeah, sorry like, ya. Iya, <laughs> yeah, sorry ya, dia bilang yeah. gitu kan. Yang istilahnya uh -huh. kayak, um, "Kalau dia selalu bilang sih jujur di dalam internal pun, kalau kita lagi uh -huh. kumpul, dia selalu kayak, 'Kalau memang saya nggak dipilih, ya udah, saya tinggal pensiun uh -huh. aja, tinggal di atas bukit, di tambalang.' Uh -huh. You know, uh -huh. have his farm gitu uh -huh. kan, and do his business. Ya, nothing to lose, jadi mungkin karena... Uh -huh. Uh, mindset nothing to lose itu yang akhirnya dia hmm. lebih apa ya lebih santai dan terbuka lebih natural, natural. Ya? natural. jadi hmm. kalau misalkan dianggap oh terlalu emosional harusnya nggak hmm. seperti itu ya kembali lagi everybody has preference yeah. uh, you know kalau buat saya sih at least saya tahu dia orangnya hmm. seperti apa hmm. dan dia nggak ada yang dia tutup tutupin gitu loh hmm. um, and in that sense ya minimal dia nggak mendendam, yeah. itu yang i, honestly jujur Mas Helmi. Kadang-kadang saya tuh, aduh, berapa kali gitu diundang gitu kan untuk mendampingi bapak gitu kan, oke, okay. nggak tahu yang kita dampingin dia tuh untuk ketemu sama siapa. Kadang kita tuh ya Allah, masa sih ini sih gitu, kan ya. masih ada kitanya yang di samping dia tuh merasa kayak ngapain sih gitu. Hmm tapi dia bisa gitu loh Mas Helmi yeah, yeah. knowing apa yang orang itu telah mm. lakukan kepada dia yeah. and istilahnya kayak buat kita jujur saya pribadi kalau misalkan udah hampir dua kali gugur di medan tempur udah siap untuk mati buat bangsa ini terus habis itu berjuang buat bangsa ini adanya malah dicaci maki mm. diludahin difitnah di Tuduh segala macam hal tapi masih bisa bertahan. I'm just jujur, saya sebagai manusia, hmm. saya sih I don't know if saya nggak tahu apa saya akan kuat seperti itu atau saya bisa legowo hmm. seperti itu, saya bisa menerima dan saya bisa hmm. terus. Hmm. Uh, kita udah sering kali kayak hmm. itu dada seluas apa sih gitu loh? Maksudnya selapang apa hmm. sampai masih bisa mau untuk. Uh, berjuang buat bangsa hmm. ini pada saat dia sebenarnya udah bisa hidup dengan nyaman Naman. gitu loh he, he could have at any time hmm. any of us yeah. bukan apa ya bukan besar kepala tuh gimana tapi dari keluarga saya tuh kapanpun kita bisa tinggal di luar negeri kita nggak tinggal jadi itu eh, apa TKI di luar negeri sure. just I can heck I can go to Hollywood and finally reach my dreams to be you know best actress in ini ini impian, <laughs> Oscars. impian pertama ya tiba-tiba jadi artis politisi gitu kan Mbak artis oh politisi. oh my god dari usia 14 tahun loh Mas <laughs> Elmi my dream is to go to Hollywood gitu tiba-tiba tapi kan ya, 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 I mean again kita kita ya ya kembali lagi ya. di bawah alam sadar yang dimana ya kalau misalkan like my mother gitu. Bahkan sebelum Spider-Man keluar dengan mm. with great power comes great responsibility. My mom, ibu saya tuh kayak dragon mom yang selalu mm. ngingetin gitu, kamu orang Indonesia. Mm. Kamu punya privilege. Kamu lahir dengan mm. uh, posisi walaupun kita lagi kesulitan finansial mm. apapun itu tapi kamu di posisi yang orang tuh melihat kamu dan kamu harus tahu what what you say matters. Cara tingkah laku kamu, bagaimana kamu membawa diri? Hmm. It all matters. Orang lihat, dan you can do something dengan posisi kamu, dengan platform yang kamu miliki. Me being here, saya nggak tahu mungkin apa yang saya sampaikan, mungkin ada yang touch yeah. someone's heart. But yeah. bahwa ya udah, kita as long as ada kebut kebutuhan, as long as ada hmm. Hmm. selama ada kebutuhan di dalam bangsa ini selama ada buat saya tuh I have what's called uh, spiritual discontent I call it ya spiritual dari discontent. jadi mm. didikan di gereja tuh ada namanya spiritual discontent itu sesuatu yang buat kita tuh kayak merasa resah gelisah mm. um, dan pokoknya bergumul for me is ketidakadilan saya nggak mm. bisa Mas Helmi ngelihat ketidakadilan dan diem tuh nggak bisa gitu mm. um, jadi selama ada itu ya, ya saya akan selalu merasa walaupun nggak harus di politik praktis. Hmm. Nah hmm. ini karena banyak yang datang ke saya Mas Helmi uh, mau offer ini offer itu hmm. saya nanya emang tapi ini buat apa gitu. Hmm. Dan pasti oh nanti kan Basare mungkin punya ambisi untuk hmm. ini buat hmm. jangka panjang Kaget semua kalau saya bilang saya nggak punya ambisi di politik gitu, karena semua mikir, "Oh, saya pasti ada ambisi nanti, Rahayu Saraswati mau jadi ini, nanti akan jadi ini." Kenapa tidak? Karena dengan uh, kemampuan untuk bicara di publik, pernah juga maju pilwalkot eh, ya kan, untuk menjadi calon wakil wali kota waktu itu didukung juga sama PSI, gitu kan? Thank you, it's... Saya nggak punya ambisi di situ. Saya hanya melihat politik hanya sebagai alat. And that's the way my family. Itulah yeah. keluarga saya tuh terserah mau percaya atau tidak. Toh juga it doesn't matter kalau nggak mm. percaya ya silahkan aja move on. Tapi buat kita ya kita yeah. dididik bahwa politik itu mm. alat, yeah. alat untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, mm. kesejahteraan. Lata. It's a tool. It's a way. Mm. Yeah. Bukan Tujuan, sedangkan banyak masuk ke politik itu sebagai mm. karir, sebagai mm. tujuan mm. akhir bahwa nanti setelah jadi ini, nanti berikutnya ini, berikutnya ini mm. bukan berarti itu salah, tapi ya, okay. saya nggak seperti itu. Gitu. Oke, okay, um, apakah happy dengan penampilan Pak Prabowo di debat capres pertama? 50-50. to be mm. honest, satu. Saya senang bahwa beliau tampil apa adanya. Yes. Uh, terserah orang, ada yang suka, hmm. tidak suka. Yeah. You cannot please everybody. Nggak bisa kita yes. menyenangkan yeah. semua orang. Yang kedua, kenapa saya agak fifty? Karena saya tahu ada banyak hal yang masih bisa disampaikan, dan dia tidak mau menyampaikan, dan tidak menyampaikan. Terus, saya... <laughs> Dari kita balik. kan istilahnya bagian dari apa ya? Banyak <tuk> orang yang gergetan di belakang. Gerget Kenapa nggak <tuk> ngomong ini? Sih Kenapa nggak gitu? ngomong itu? <tuk> gitu kan? Sebenarnya nggak cukup, nggak <tuk> cukup dengan Mas Anies, Mas adi yeah. Anies. kita <tuk> <tuk> Tapi <tuk> ngomong apa sih? Ya, kembali ya. lagi, mm. my uncle itu orator untuk uh, mau tiga jam tuh dia keren. Ya. Yeah. Kasih kuliah umum. Ya, yeah. yeah. Bisa. Very good speaker. Tapi kalau disuruh ngomong debat dalam tiga menit empat menit hmm. dan saya pernah debat sama tokoh-tokoh perempuan lain Yang hmm. lintas saya bilang e, karena demi yang bilang, kita kan mau ngeliat tingkat kecerdasan dari paslon saya bilang mohon maaf ya bu ya M <tuk> mungkin ini anak muda ya sorry ya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya bilang ada banyak profesor yang cerdasnya minta ampun namanya juga profesor ya. tapi suruh dia untuk menjelaskan sebuah teori hmm atau apa yang dia jelaskan dalam bukunya dia, hmm. publikasinya dia hmm, dalam betul -betul. waktu 4 menit. Banyak yang akan kelabakan, Bu. Yes, yeah, Meetup yeah. So it ngomong hmm. yeah, yeah, yeah. bisa ngomong dalam 4 menit bukan berarti orang itu cerdas ya, Orang nggak bisa ngomong dalam 4 menit tidak tidak berarti dia tidak cerdas. cerdas yeah. So ini hmm. yang harus Yeah, for that's me, another thing. Is another thing. Jadi kalau soal soal yang penampilan di debat, hmm. ya 50-50-nya ya gemesnya itu yeah, sih saya buat tahu, saya, saya tahu. just yeah. because istilahnya kita tahu visi misi mm. program yang yeah, ada 88 halaman yeah. itu yeah, yeah, yeah. gitu kan dan mm. dari pengalaman dia yeah. dari tapi kan I've been there saya pernah di de posisi debat yeah. ya waktu pilwalkot pil itu walkot. dan nggak mudah itu ngelihat ada halo mungkin orang nggak tahu ya waktu mm. yang debat mm. itu tuh outdoor yeah. dengan spotlight yang sangat panas yeah. gak ada AC pula disuruh berdiri kayak anak-anak lagi disetrap. Yeah. kita kalau misalkan dengan posisi kayak gitu, even me I don't think akan nyaman yeah, yeah. dan bisa berpikir uh, apa namanya jernih mm. dengan pressure yang di situ ada tit 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 gitu kan dengan yeah, yeah. angka mm. yang Calm terus down. counting mm. down counting down eh, itu nggak semua orang bisa dengan mm. kondisi seperti itu. So yeah. ya kita salut aja lah dengan mereka yang punya mm. kemampuan untuk bisa Deliver gitu kan. Mm -hmm. <tuk> <laughs> <tuk> <tuk> I was there as well. <tuk> <tuk> saya untungnya nobar jadi <tuk> gitu. <tuk> cuma bagian teriak-teriak. So, makanya Tapi, saya tuh sekarang udah agak malas hadir yeah. di uh, live. Saya kan di belakang ya. beliau. Salut dia. Ya, semua orang he listen to everybody. Yeah. Sampai saya bilang heh, saya kan saya pernah tiga kali ya Sarah. Saya mm -hmm. kan tiga pilkada kan tiga kali. Yeah, yeah. I was in that position. Yeah. Ada satu saat. Kita tuh fed up gitu dengan semua masukan, tuh. kita udah ngapalin ya kan, ditambah lagi masukannya belum tentu bener. Tapi kan kita harus tetap cool gitu. Jadi menurut saya sih ya, lebih ya. kepada ini aja lah. Ini masalah moral aja ya, ya moralnya diangkat. Ayo ya, Pak ya, Cirap, ya, ya, apa ya. kontrol kan gitu aja. Kalau ya. kalau ini kan saya pikir apa input udah nggak lagi. Makanya saya kemarin nggak terlalu banyak ngomong juga. Saya cuma melihat aja. Ya, ya. Oke. Okay. But I think ya mudah-mudahan untuk kedepannya ya itu bisa jadi catatan ya, buat jawaban, kita ya, semua ya. sih karena uh, debat itu just a show, nggak akan merubah nggak ya. akan merubah orang menjadi berpindah kecuali swing footers ya, ya. karena on. ada dari undecided voters undecided voters tapi swing footers, biasanya ya. yang ya. nonton debat itu hmm. kan very specific segmen ya, ya, ya. ya, ya, ya. Um, karena saya lihat kalau mereka nggak biasanya yang nonton justru yang udah punya pilihan kebanyakan ya, punya pilihan, ya, 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 ya. untuk cheer on ya, gitu ya. kan yang nonton yang belum punya pilihan hmm. sangat segmented in my opinion ya, ya, ya. dan ya mereka pasti akan punya alasan sendiri hmm. ya, ya. kenapa ya. akhirnya milih si siapa ya. karena berdasarkan debat dan itu, saya rasa, sangat kecil jumlahnya iya, iya. Um, sekarang. Karena kalau kami kita melihat, kan cuma dua tiga persen, lah. Iya, karena kalau kita ngelihat dari yeah. hasil survei, semua hampir semua udah punya pilihan, sudah punya pilihan lah. Sudah hmm. jadi, uh, ini ini tinggal kita lihat aja, gitu. Yeah. Uh, how what is the gonna be the yeah. uh, apa namanya, uh, jumlah peserta, maksudnya jumlah yang akan nyoblos nanti pada hari jumlah H, voters, ya. jumlah votersnya, jumlah pemilihnya, hmm. the realnya itu nanti berapa? Karena let's be honest, 2019 kan kalau nggak salah cuma 80 persen, yeah. so ada 20 yang golput loh yeah, gitu. Nah ini kan jadi catatan kita bersama, hmm. how untuk kita bisa meningkatkan partisipasi hmm. uh, dari masyarakat Indonesia terutama nih saya sebagai wakil komandan TKN Fanta hmm. ya hmm. juga untuk pemilih muda. Hmm. yang tendensius untuk golput gitu hmm. kan. Yeah. Yeah. Ini juga kita harus bicara tentang sistem, jujur. Hmm. Sistem yang maksud saya adalah banyak kan anak-anak uh, muda yang pasti masih terutama pemilih pemula hmm. di kampus-kampus. Artinya banyak dari mereka merantau. Yeah. Nah ini how do we make it easier untuk mereka yeah. bisa berpartisipasi di, di rantau, tanpa ya. mereka harus hmm. balik pulang lagi. balik lagi. lagi ya. Ini kan soalnya pas hmm. midweek. You know, normal day, normal udah month ada, kok Tinggal lapor ada. ya Tinggal lapor, tapi hmm. kan kita perlu Jangan ya, sampai edukasi. harapan kita Jangan hmm. sampai nanti hmm. pas mereka mau Menggunakan hak mereka hmm. ada halangan Ini kan kita harus pastikan uh, Salah Ini saya banyak pertanyaan orang tuh Pak Prabowo 2019 dengan 2023 Bedanya jauh banget gitu sampai memuncak pada saat gemoynya muncul gitu ya yang saya Erin juga bikin konten tentang gemoy yang menurut saya adalah sebuah gagasan gitu emang ada konsultannya ya kalau konsultan pasti ada tapi hmm. kalau misalnya yang, untuk... yang meminta beliau lebih nah, lebih lucu lebih rileks gitu setahu saya ya. tidak ada yang istilahnya bilang sama dia bapak harus kayak gini hmm. uh, masukan pasti banyak. Iya. Yeah. Tapi biasanya dia juga <laughs> kalau yang kayak gitu tuh dia hmm. cuman oh gitu ya. <laughs> Tapi terus ya terserah dia dia mau yeah, melaksanakan yeah, atau yeah. tidak gitu kan. Yeah, ya yeah. yeah, we know this we gitu. Know that, yeah. Yang tadi dibilang kalau kita siap meeting. Begitu ya nih. Udah ini, kita briefing kayak gimana. Aku, ini ya. Oh, ya. Saya di tim kita udah buatin Openingnya tuh nanti Bapak begini ini Begitu muncul. muncul ada. versi <laughs> lain. <laughs> versi yang ada di otaknya dia. <laughs> jadi enggak, okay, okay. jadi Honestly, I think kembali mm. lagi, yeah. satu dia udah secara terbuka bilang dia banyak belajar dari Pak Jokowi. Yes. Honestly, dengan Pak Jokowi membawa dia keliling Indonesia, mm. dia jadi bisa melihat bagaimana masyarakat yeah. berinteraksi dengan Pak Jokowi, Jokowi. In comparison dengan dia, yeah, yeah. dia juga jauh, uh, you know, going through udah bisa lebih ada cara-cara untuk mm. menangkan diri juga dan apa ya istilahnya kayak Dia kan dia sampai bilang ya saya udah sampai kalah dua kali dari Pak Jokowi maksud saya nggak belajar gitu kan dan dia bilang dia belajarnya itu dari Pak Jokowi ya, untuk, ya, ya. Come on, that you know that takes courage dong yeah, untuk courage. untuk seseorang bisa hmm, secara rentan yang lebih menyatakan senior, ya kan? saya ya, ya. harus mengakui bahwa Mungkin ada orang lain yang tahu lebih dari saya kan gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan dia secara terbuka menyatakan itu. Jadi satu belajar dari Pak Jokowi yang kedua. Dia nyebutnya Mas Jokowi. Mas Jokowi dia sebutnya ya kan. Oh dan dibilangan jangan Pak Prabowo harus Mas Bowo katanya. <laughs> 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 jangan mau <masa> Mas Gibran doang <laughs> bilang. Saya bilang I'm not gonna call you that because <laughs> adanya gede <dijelan laughs> sama <laughs> orang tua. <laughs> no but um, satu satu itu yang kedua. as I also mention nothing to lose. Uh, he knows dia tahu ini kesempatan terakhir. Yeah. Uh, I mean he's not getting any younger, gitu kan? Kesempatan terakhir untuk dia betul-betul bisa berjuang, berkontribusi mm. se secara politik praktis, gitu yeah, ya, yeah, secara yeah. praktikal untuk bangsanya mm. um, dan buat dia ya silahkan orang pilih. Ya kalau milih saya ya oke, okay. kalau misalkan saya nggak dikasih mandat nggak yeah, masalah. Um, ya itu yang banyak orang tuh nggak mereka mikirnya kan saya selalu ditanyain mas helmi ngebet banget ya pak prabowo nah yeah, uce yeah. yang ngebet tuh bukan pak prabowo kalau pak prabowo enggak dikasih mandat dia mah fine fine aja gitu yeah, loh yeah. dia dia bisa hidup dengan dengan aman dengan nyaman di mm. hambalang bisa keliling dunia, dunia. Mm. ngapain sih dia harus keliling indonesia mm. panas panasan mm. ketemu sama masyarakat mm sosialisasi kampanye mm. gitu loh mm. kalau nggak emang dia cinta sama bangsa ini gitu loh so mm. nothing to lose itu i think jadi those two uh, satu pak jokowinya yang kedua nothing to lose nya yang istilahnya dia mm. udah mm. lebih relax mm. jadi ya itu dia bilang kan ya masuk bergembira ya secara natural ya yeah. Mau joget, gitu kan, dan itu katanya di tradisi di keluarga juga emang ya. Iya, <laughs> itu apa dia bilang? Kan dia ingat dari ya, waktu, waktu dia kecil. kecil. Hmm. Uh, ya yeah. iya, yeah. i- i karena memang I- I see that jadi ingat karena opa itu hmm. punya panggilan satu-satu buat uh, semua cucu-cucu juga. Iya, oh, yes. kalau kalau ke Pak, bro, apa? All of us, Cucu-cucu, kalau kala oh. anaknya beda yeah, ya. Yeah. Kalau itu berarti kan makanya dia nyebutnya kan waktu Eyang Margono. Jadi oh, Eyangnya yeah. dia okay, okay. kan nyebutnya Gatot Koco ya kan. Yang kayak gitu-gitu. Nah jadi berarti kan mm -hmm. dia disebutnya Gatot Koco kan. Kalau lu disebut apa? Oleh my grandfather. Yeah. Uh, ini agak memalukan. <laughs> <laughs> Karena uh, ya ini I get really... I, tiap kali ditanyain ini tuh, I get so emotional, <laughs> karena I miss him so much. Dia, uh, I honestly, I was an ugly duckling. Saya waktu kecil tuh merasa, pokoknya nggak cantik sama sekali, <laughs> you know, <laughs> with my rambut kriwil yeah, yeah, dan, you know, braces, you know, bahkan dari sebelum braces yang udah pokoknya paling aneh deh. Um, hmm. Tapi dia sebutnya uh, putri kecantikan uh, <laughs> di seluruh dunia ya so ini sindiran atau you apa no know, i i i he would honestly he would it's it's really funny karena yeah. kalau misalkan sekarang sih i would think like oh, stop it like you know, kalau sekarang like no like you know, stop it gitu kan uh. tapi waktu kecil tuh it it meant a lot gitu loh karena uh, i i had low self esteem waktu waktu kecil gitu hmm. apa dengan bullying dan segala macem jadi hmm. uh, lebih tambah dewasanya oh, tuh eh, kayak, dong, justru jelukanya. itu kayak hmm. apa ya dia nggak pernah menyebut itu sebagai sarkas gitu ya hmm, sarkasm, it was honestly just him being a grandfather hmm. gitu yang jadi kayak my uh, ada yang sepupu disebutnya Grand Duke kalau Mas Budi okay. juga ada sebutannya sendiri karena askem oke you can askem <laughs> okay? ask I'm not okay. but ada gitu sebut-sebutannya my brother uh, profesor Aduh profesor apa lo waktu itu dia uh -huh. dibilangnya. So ada kita ada sebutan masing-masing. My sister my sister yang uh. paling kecil di antara kita semua and by the way kita sebutannya dewan cucu even until now WhatsApp De kita cucu. dewan cucu. Jadi yeah, yeah, yeah. <laughs> bukannya dewan perwakilan rakyat kita dewan cucu. Kita ada dewan cucu. Dari kecil we've always called ourselves dewan hmm. cucu. Um see, you see what I mean the the type of upbringing buat kita sampai kita nyebut diri kita dewan cucu. Hmm, hmm. Sebelumnya, I was even aware of politik itu, udah yeah, yeah. di kita gitu loh. So, my youngest, my, uh, the youngest of us, my sister itu sebutannya pakai bahasa Belanda, "clothe high by" artinya "little shark". <laughs> Kenapa tajam suka ngomong? <laughs> ya, pokoknya nggak ada takutnya, <laughs> kemana-mana, dia udah langsung ngomong sama orang mm -mm -mm -mm, gitu. <laughs> Reminds me of my daughter now, my goodness. Hmm. I think I need to call, start calling my daughter. Keluha high bye juga. <laughs> Actually no, it used to be Kleine high bye, little shark. Uh, Keluha high bye means big shark. Big shark. Yes, <laughs> <laughs> she's the. <laughs> she became the boss. Jadi kita semua paling kecil cewek tapi, gitu you know, ya. Yeah. My daughter like that. Wow, nice talk ya. <laughs> <laughs> Kamu Sorry nih Boleh ngindul. aja nggak no, I, I love it so much kita. Gitu. Kan apa Sarah bisa aja ngomong. Wah saya udah banyak ditanya-tanya. Saya pikir ini banyak juga yang. Saya aja baru tahu tuh ya, tapi saya tahu banget di keluarga ini pasti keluarga yang special. Ya, saya tahu Thank you. bahwa kalau kita di perusahaan aja the corporate culture is coming from the the leader ya. Yes. Kalau kita di perusahaan, apalagi yes. di sebuah keluarga, jadi yeah. bahwa orang-orang di atas kita itu yang membentuk, yang 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 shaping us gitu. Ya, jadi kita percaya betul. Dijaw jadi ini bukan Dijaw masalah Dijaw dinasti, bukan masalah enggak. privilege. Yeah. Di, kalau ya, di Jawa pendirikan. tuh kan ada bibit bobot. Bibit bobot. Bibit. That's it. Bibit bebet bobot. Yeah. yeah. Between your your dad and your mom, siapa yang lebih shape uh, seorang Sarah? Kayaknya mom ya. My mom. My mom is hmm. a uh, kan tadi ya. Is, is a dragon mom. <laughs> 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 nggak, tapi dia bener-bener yeah. oh she brought us up terutama waktu kita tinggal di uh, Swiss hmm. uh, karena kan istilahnya kayak nggak ada nenek atau gimana jadi bener-bener hmm. dia yang kita itu waktu itu my god kita waktu tinggal udah SMA waktu itu even mm -hmm. so it was mainly me and my sister yang udah di my brother udah tinggal di Inggris um, but kita ini harus pulang for dinner mm -hmm. jadi makan malam tuh udah pasti harus, harus di rumah itu, itu, itu tradisi keluarga tradisi keluarga waktu itu jadi kita di sana tuh ya selama saya lima tahun tinggal di sana be home in time for dinner mm -hmm. bukan in time for midnight nggak ada mm -hmm. yang bisa pulang mm -hmm. jam 10 ya nggak ada itu mm -hmm makan malam udah duduk harus di, di rumah. sini di rumah. Makan malam harus bersama. Dan nggak boleh ada HP. Hmm. On the dinner table. Itu dulu mana di, di Lucerne? Mana? Gak, waktu itu di Geneva. Geneva. Di Geneva, ya. Ya, ya. So my mom very hands on and dia yang selalu mengingatkan selama kita lagi hmm. di luar negeri selalu kamu walaupun lagi ada di sini ini privilege kamu tapi kamu orang Indonesia. Apa yang dibicarain di dalam dinner biasanya? Nah, Anything, anything sih ya mau tentang sekolah lah tentang hmm. apalah tapi uh, selalu <laughs> can you imagine dia pernah kicked open my door hmm. oke okay, like literally <laughs> nenendang <done> tuh <to, laughs> untuk bangunin <laughs> supaya nggak telat ke sekolah your mom ya yeah, my mom she's that type tapi yang paling lucu kenapa I love karena itu hari Sabtu <laughs> 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 Jadi the one time she kicked open my door <laughs> was on a Saturday weekend. Ya, Mama, kalau hari yang lain sih I can understand ya. Yeah. Tapi ini hari Sabtu <laughs> itu it was the funny thing. Kicked open the door, star. I say what what? You late for school? Hari apa? Cepetan buruan. mam. this is Saturday. This is a Saturday. And you know she like oh. oh, oh. <tuk, tuk, 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 tuk. Itu lucu, itu lucu asli. Nah, <tuk>, I grew up with that. That's my mom. I mean, like gila. Dia, oh ya yeah, ya, yeah, she's she's tough. She's dan dia yang selalu mengingetin kamu di kamu berada kamu mau Indonesia. Jadi disiplin is coming from from her ya. Yeah, discipline is from. Her. And what do you learn from And, Pak Hashim? Ka, so hold on, let me also explain. Yeah. My mom is the Cinderella story. Ya. Yeah. Karena dia dari satu dari 16 bersaudara. 16 saudara. Hello. So my family is big, okay? Mm. Kalau misalkan mm. lagi kumpul tuh 100 yeah. lebih. You know? Yeah, know, just from, from my banyak side. Iya, iya. Yeah, yeah. Yes, I know exactly. Thank God actually. I love big family gitu kan. Um dia itu dari my gosh, keluarga dari Ponorogo dari desa yang di she had to give up her college education. Mm. Supaya adiknya bisa ke College. Bisa college, bisa ke kampus, dan buat kakaknya bisa menyelesaikan uh, studi karena dokter. Mm. Jadi, untuk spesialisnya dan segala macam so she gave up a lot gitu, mm. dan akhirnya jadi pramugari, terus kerja di mm. uh, F&B gitu, uh, di hotel, in uh, hospitality gitu. It's, it's a self-made woman gitu dulu mm. sebelum ketemu my dad gitu kan, jadi. Dia selalu dia itu the cliche hmm. mom yang istilahnya kamu bersyukur ada yang namanya mobil bisa nganterin kamu ke sekolah dulu waktu mama ke sekolah harus jalan dua jam sebelum bisa ke sekolah harus ngelewatin rel kereta. No, this is literally this is her. <laughs> Kalau you usually hear that cliche, you no, know, this is her. She says it like dia bener-bener yang so that's my mom. So my dad, hmm. ya yeah, istilahnya like kan opposite to track gitu ya. <laughs> Jadi it's the laid back gitu yang yang penting kita happy. <laughs> yang penting you know he's the one who's like planning holiday tahun depan kemana. Ah. Jadi waktu kita ke Disney World three years in a row hmm. itu bukan kita yang minta. Hmm. That's my dad. He planned. Yeah, he's always planning the family holiday dia yang oke okay, jadi kita we always do musyawarah mufakat next mau kemana tapi he's the one who's always oke okay, next year this world again <laughs> sorry man. Tiga tahun berturut-turut nah, 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 nah. itu untuk memenuhi masa kecil kurang bahagianya seorang Hashim Joyo Hadi Kusumo. Oke, okay, nah. kan Ki bukan kita yang minta. He, he loves Florida. <laughs> he, he just he just loves he loves treating his family. He loves giving us apa yang dia tidak miliki waktu, waktu kecil. kecil. Karena kan Keren, yes. dia hidup di... Waktu, he grew up in pengasingan. Mm -hmm. You know, didn't have much. Uh, Dikirimin duit by my grandfather. Ya kan? Mm. Waktu mereka tinggal di luar. Yeah. So, people forget. Mereka bener-bener dari keluarga yang not much gitu loh. Mm. You know, even my grandfather pernah melalui masa-masa waktu dia tinggal di luar. Waktu... Uh, Perang Dunia Kedua, i, dia lagi studi di Belanda, hmm. you know, and, and <coughs> apa during the times yang even when my hmm. uh, ceritanya banyak lah sampai harus makan tulip to survive. Eh gitu. tulip apa mah ya Ya yeah, bunga, <laughs> yeah, you know, ngetulip jaman yeah. Turki dulu harganya satu satu rumah. Ya, yeah. so, <laughs> tapi kan istilahnya yang apa yang ada di jalan gitu. So, you know, wow. people people forget that people don't know gitu loh maksudnya. Hmm. Wow, you know, kalau kita Jangan ngomong, sekarang, ya? just don't judge the book by the cover gitu yeah. loh. Semua orang yang sukses pasti have gone through yeah. their struggles gitu. Dan ya kita semua pasti yeah. melalui strugglesnya kita masing-masing gitu. Yeah, remember hardest time create great man. Uh, that's similar to another thing yang my one of my dearest friends dia bilang bahwa God gives his fiercest warriors the toughest yes. battles. Yeah. Gitu. Jadi yeah. ya kita harus ya bersyukur kalau kita mm. melalui masa-masa sulit karena okay. justru kalau yeah. kita bisa survive Selalu masa gitu. sulit masa sulit mm. itu yaitu istilahnya kan you yeah. either get stronger yeah. atau you yeah. you know, masa sulit menghasilkan tokoh yang hebat, tokoh yang hebat menghasilkan masa yang Indah gitu masa yang enak tapi masa yang enak biasanya melahirkan tokoh-tokoh yang lemah. Yeah, wow, wow, right. Tapi ini dampak generasi. Empat generasi <laughs> yang and then before ya itu aja belum termasuk kalau kita ngambil sisilah sampai ke atas kan sampai ke zaman Majapahit, Majapahit. sampai Mataram. Soalnya I go to Imogiri kalau lagi Oh yeah? Ya, kalau lagi nyadran mm. ya ke Imogiri, ke makam Eyang Sultan Agung. So it's uh, ingrained. <laughs> kalau baca buku sejarah yang nggak ngeliat orang asing so, itu that's in my blood gitu loh. Blood. Ya, so Oke, okay. wow, itu hampir satu jam. Yes. Terima kasih. I should have warned gitu. you. <laughs> it's, it's, very rare to keep it within like 30, 45 minutes kalau sama saya. Sorry, Mas. Iya, yeah, iya. Yeah. I love the conversation you. Know. Thank you. Uh -huh. I hope it wasn't too too. No, no, no. It's very nice. Mana <laughs> -mana. Banyak sekali hal yang bisa mungkin menjadi inspirasi atau oh begitu ya, oh begitu. That's yeah. Semoga, semoga. Semoga sukses dengan perjuangannya. Same to you, Mas. Yes, sama-sama. Kita lagi berjuang bareng-bareng. Hmm. See you in Senayan. See you. I like that. I like that. That's, like a, that's that. the way. That's a good way to end it. <laughs> See you in Senayan. See you. One way or another. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ya, itulah obrolan saya dengan uh, Rayu Saraswati Joyadi Kusuma. <laughs> keren ya jadi saya lihat uh biodatanya pernah main film pernah apa gitu ya dan tiba-tiba menjadi politisi dan serius dan menjadi pejuang perempuan saya melihatnya ya sesuatu yang masih kurang sekali di Indonesia a lot of thing apa yang bisa di atau harus diperjuangkan ya tentang Indonesia tentang peran perempuan yang selalu digugat ya kurang ya katanya apalagi di parlemen di manapun peran perempuan menjadi kalah dominan dibandingkan pria padahal saya tahu betul bahwa perempuan adalah luar biasa apa kemampuannya. Ya, saya membaca buku Alan and Barbara Peace yang mengatakan secara genetik perempuan itu tidak kalah. Padahal dalam hal tertentu malah lebih baik daripada pria. Tinggal masalah kesempatan yes. dan intention ya untuk apa mengeksplor. Absolutely. Ya. Absolutely. Teruslah berjuang. Same to you. Bye bye. Terima kasih sudah menonton Helmia bicara. Jangan lupa untuk Like, comment, share, dan subscribe.